Hakikatnya yang paling penting itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Tapi sedikit dari manusia itu yang memperoleh pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, disebutkan oleh Allah itu illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang bisa mengambil pelajaran dari sudut pandang apapun, itu bisa menarik pelajaran. Ya, tergantung dari latar belakang ilmunya. Kalau kejadian yang sedang menimpa bangsa kita ini banjir bandang, gempa, itu dari mana ya sudut pandang ilmu yang dimiliki. Seharusnya kalau seorang ilmuwan tentang kehutanan, tentang apa ini tanaman, nah itu konon kabarnya itu kalau banyak hutan digunduli menyebabkan banjir. Tapi nek wong bodho ya tata laire banjir iki mesti sebabe ya udane deres ngono wae. Udane deres terus banjir. Nah itu jawabane wong bodho. Udane deres terus banjir. Nah itu jawabane wong bodho itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu dan saudara yang saya hormati, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dengan itu semua kita bisa beraktivitas kembali dalam hidup dan kehidupan kita. Aktivitas di mana menandakan adanya kehidupan di dalam diri kita, dan kita memulainya dengan amal kebajikan melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjutkan dengan taklim untuk kembali mendalami firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, seluruh umatnya yang senantiasa taat menjalankan syariah-syariah agamanya. Semoga dengan izin dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf menahan kepulangannya barang 10 menit ke depan untuk melanjutkan pembahasan kita pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Baqarah ayat 32 disebutkan dalam ayat itu, setelah Allah mengajari kepada Adam pengetahuan tentang benda-benda, pengetahuan tentang nama-nama, lalu diketengahkan kepada malaikat untuk menerangkannya. Tapi malaikat dengan ya semacam wong Jawa itu ngarani ngurumangsani, ya ngurumangsani, memang ora iso jawab. Maka malaikat berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, aku ini tidak mengerti apa-apa kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kamu. Innahu huwa ma'alam tanah innaka ala alimul hakim, sungguhnya kamu ya maha bijaksana. Kemudian Allah mengetengahkan atau menugaskan atau ya, memberikan, melemparkan pertanyaannya tadi kepada Adam dengan firman-Nya, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wahai Adam sampaikanlah atau ambihum itu ya kabarkanlah ambihum bi asma'ihim, nama-nama ini semuanya, ambihum bi asma'ihim.
Falama amba'ahum bi asma'ihim, setelah Adam menerangkan nama-nama itu semuanya, Allah melanjutkan firman-Nya, amba'ahum bi asma'ihim qala alam aku lakum ini a'lamu ghaibas sama' wal ad wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa sungguhnya aku ini maha mengetahui rahasia yang ada di langit dan rahasia yang ada di bumi, dan aku juga mengetahui apa yang kamu kemukakan, apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, itulah terjemah bebasnya seperti itu. Mari kita kupas harapan kita, kita bisa mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan hikmah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, hakikatnya yang paling penting itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Tapi sedikit dari manusia itu yang memperoleh pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Disebutkan oleh Allah itu ila ulul albab, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang bisa mengambil pelajaran dari sudut pandang apapun, itu bisa menarik pelajaran. Tergantung dari latar belakang ilmunya. Kalau kejadian yang sedang menimpa bangsa kita ini banjir bandang, gempa, itu dari mana ya sudut pandang ilmu yang dimiliki. Seharusnya kalau seorang ilmuwan tentang kehutanan, tentang apa ini tanaman, nah itu konon kabarnya itu kalau banyak hutan digunduli menyebabkan banjir gitu. Tapi nek wong bodho ya tata laire banjir iki mesti sebabe ya udane deres ngono wae. Udane deres terus banjir gitu. Nah, itu jawabane wong bodho itu. Jawabane sing ketok mata wae wae ngono kuwi. Udane itu sebabe banjire deres, nek kubungan napa balik kubungan sebabe Pak. Kubungan itu sebabe ya enek geni gitu wae. Padahal itu sebab yang gaib dibalik dari itu semuanya itu ada. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi itu ndak neko-neko, wa robbi yidni ilma warzuqni fahma. Wahai Allah, berikanlah kepadaku tambahan ilmu, yidni ilma, tambahan ilmu. Ilmu itu penting untuk kita senantiasa ditambah. Man aradat dunya bahwa ilmun, wa man aradal akhirata bahwa ilmun, wa man aradahuma bahwa ilmun. Itu kalau diterjemahkan simpel sekali, siapa saja di antara kamu yang menghendaki dunia ada padanya ilmu, dan siapa saja yang menghendaki untuk kebahagiaan akhirat ada ilmunya, dan siapa yang menghendaki keduanya ya ada juga ilmunya. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kuasai dulu ilmunya. Kalau ilmunya sudah didapat, kertas putih pun bisa jadi uang ya Pak. Dibentuk foto ya, kayak Pak Raja Wali ini. Kertas putih mana polos, ada orang datang ke situ, jadi duit itu. Jadi duit. Karena ada ilmunya tadi. Orang membuka dodol sate kayak Pak Yadi ini, kalau bumbunya bagus, ada ilmunya, ilmu dunia ini sing tuku do Bali, karena tanda-tanda dari usaha kita itu dimaui oleh pelanggan itu salah satunya adalah ada transaksi ulang. Jadi Bali meneh tuku, Bali meneh tuku itu berarti masakan kita itu bagus itu. Terus ada semacam yang pelanggan-pelanggan tadi menjadi apa? Semacam menjadi tukang promosi itu apa Pak? Anda ini Pak, tukang woro-woro itu. Namanya tuku sate ini Pak Yadi. Nah Pak. Influencer. Influencer yang menyuarakan itu. Masaknya enak, dagingnya empuk, harganya murah. Seorang bayar barang gitu. Kayak gratisan.
Rono ada jajan sate. Ya, itu menjadi promosi, mempromosikan itu ilmunya karena ada. Saya punya saudara dulu ya, mumpeng leh buka sate untuk wedus boleh dhewe arung terang duwe ilmunya ini mung telung dino ra kuat ra payu. Terus ada lagi yang njaluk modal, saya usahakan carikan modal orang digawean kayak modal buka apa kacang ijo saben dino formul volumenya 100 mangkok sing payu 40 mangkok 50 mangkok ora iso bertahan Pak. 3 minggu waktu itu disuplai dana berapa juta itu tukokne gerobak tukokne. Wis ora kuat akhire ya bendino ngeki tangga suwe-suwe kan. Bosen lih masak. Karena apa ndak punya ilmu wis dikandani lokasine tenggen Masjid Mui Semanggi mriko Pak. Wong nek dodol sadurunge jamaah kuwi wis ready nang kono. Engko wong-wong sing arep do nang pasar titikan kuwi sadurunge nang pasar mesti do jajan nang kono. Hari masakmu enak, pelayanannya cepet, regane murah, mesti payu. Nah, tekanin itu jamaah wis bubar lagi teko. Sapa sing tuku? Ora entek, ndak ada yang beli. Akhirnya nyerah. Udah ndak bisa berlanjut. Ini pentingnya kita menguasai ilmu. Dan alhamdulillah kalau ilmunya itu ilmu agama, ilmu Al-Qur'an itu kita tidak sesat, Pak. Karena banyak orang-orang yang kita duwe ilmu ini ilmu sesat. Ilmu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Gunung meletus ini kan Gunung Merapi meletus itu pada tahun rong piro ya? 2008 atau 2009 itu pernah ada orang sakti dianggap terkenal. Muni rusa itu duwite akeh Pak. Sinten Pak niku? Yen. Mbah sinten ya? No. Mbah Marijan. Rusa lho. Wah duwite perang-perang atus yuta nungana menjadi iklan dari produk mungkin minuman apa itu yang napa iki ekstra jos pemulune mau rusuh-rusuh lho padha jadi orang terkenal bayarannya akeh coba sing muni Pak Kiswanto lho Pak Yadi lho rusuh-rusuh ora sing bayar ada tidak terkenal lho. Itu beliau dianggap sakti karena apa? Karena waktu itu BMKG mengumumkan akan ada gempa 2008, 2009, 2010, tidak penting tahunnya itu disuruh untuk ngungsi. Semuanya penduduk sudah ngungsi. Mbah Marijan itu ngeyel. Menurut ilmu yang dia miliki, namanya ilmu titen. Wong Jawa kan biasa punya ilmu titen. Nek gempa orang ini ki, gejalanya orang ini ki. Alhamdulillah lah, pada tahun itu BMKG-nya luput. Mbah Marijan sing bener. Karena ilmu yang dia miliki tadi, ilmu titen tadi. Malah gempanya terjadi di Jogja itu. Ngene Roro Kidul. Laut tsunami. Pernah itu ya di Jogja itu 2008-2009 itu. Saya ingat betul karena waktu itu saya ada acara ke Bali sebetulnya untuk satu acara dibatalkan karena penerbangannya tidak berani melanjutkan penerbangan. Karena itu tadi dianggap mengalahkan ilmuwan-ilmuwan terkenal. BMKG ini kalah, maka Mbah Marijan jadi terkenal. Jadi dianggap sakti. Terus berikutnya 2 tahun atau 3 tahun terjadi lagi, terus dikandani. Dikandani Gunung Merapi niku momongan kula nggon. Momongan gunung. Gunung Merapi dianggap momongan karena beliau itu diserai tugas oleh Hamengkubuwono. Nek sakniki Hamengkubuwono 10 ya sing tugas waktu itu Hamengkubuwono 9. Dikai tugas kon ngawasi gunung, lah itu dianggap sebagai momongan. Momongan kula. Niku mungkin kula saged kula jinakkan. Nah, caranya menjinakkan gimana? Malam hari itu dia keliling desa, cangkringan namanya. Nggo sesaji karo penduduk. Nggo sesaji untuk menjindakkan gunung ben aja meledos itu. Aja meledos. Lah waktu itu disuruh evakuasi ndak mau. Alasannya apa? Aku ki ben sing ngeki dawuh ki sultan. Nek aku dikon mengundurkan diri dikon anu karo sultan sing ndawuh aku, ya aku gelem. Mengko sultane pun mati niku. Jadi sultan itu sudah bapak sudah ganti sultan. Maksudnya orang yang untuk napa istilah wong Jawa ngarani
Orang itu mimpi lho, orang diimpeni, orang didawi lewat bisikan gaib nek sing Jawa gunung kon melu menyelamatkan diri. Ya dia nekat njogo gunung. Aku nek kanti kula tinggal ora kula diguyu pitik ngene nenggen koran waktu itu. Lah kali ini Mbah Marijan tadi luput, betul-betul terjadi gempa atau gunung meletus tadi tahun 2011 atau 2012 itu, dan menimbulkan korban yang sangat banyak, di mana rumah-rumah rata menjadi tanah. Kali mana itu kali loh Pak, tertutup oleh pasir. Saya pernah tugas di Jogja sana diajak oleh pegawai atau ditunjukkan ini ngirin anu Pak nih, kali ini ketutup pedih semuanya, hancur semuanya, termasuk penduduknya yang ngungsi selamat. Tapi Mbah Marijan, Mbah Marijan sudah dikorban neng dapur katanya sedang sujud. Oh ya wong Islam karena sedang sujud meninggal dunia, tidak bisa menghindar dari qadar Allah tadi. Umpama nih Mbah Marijan mu tetep urip, tak kira sektine tambah-tambah orang mung digadekke iklan bintang Extra Joss, tapi mungkin ya toh. Lah tujuannya kok meninggal. Jadi meninggal ternyata memang tidak bisa mengendalikan daripada alam tadi, kita harus menyesuaikan kepada alam. Nah, ini tanda-tanda ada dan kebesaran Allah sekarang ini juga sedang kita hadapi, mau tidak mau memang kita tidak bisa menghindar, namanya virus corona. Virus corona itu juga sebagai bentuk dari kuasa Allah mengingatkan kepada manusia supaya hidup hati-hati, bersih. Ya kalau dalam protokol kesehatan itu kan ada 3, katanya sekarang ada 5. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu cuci tangan itu sudah menjadi bagian dari ajaran kita. Maka itulah pentingnya ilmu, kita bisa mengambil pelajaran dengan adanya virus corona ini. Ada orang yang tadinya ya hidupnya sehat walafiat, sepertinya tidak mungkin corona itu akan mendekati, ternyata banyak korban yang meninggal dunia karena virus corona dalam waktu yang sangat singkat. Kena seminggu, kena 10 hari, kena 14 hari itu langsung meninggal dunia. Karena corona itu semacam memang virus, katanya orang yang ngerti, yang pintar itu katanya virus itu kalau sudah menyerang paru-paru udah. Nah yang diserang pertama kali, virus itu bisa tumbuh subur bagi bapak, ibu, dan saudara semuanya yang sudah membawa penyakit penyerta, penyakit bawaan, terutama gula, diabetes. Itu akan corone tanduran no neng kono gampang tumbuh subur dan akan menyerang dengan hebat. Maka mulai apa kita ketahui, saya dengar dokter menyarankan ojo oke ngombe legi, jadi gula itu dihindari. Mengko enak Pak nggih gula. Gula kan enak, ngombe anggo gula ora enak. Tapi itu ada efeknya kepada virus corona tadi. Kemudian jangan stres, jangan apa ini istilahnya itu ketakutan yang berlebihan. Biasalah kita jalani, yang penting pola makan sing dipangan sing bergizi, nah, terutama buah sayur, terus anjurannya apa lagi itu ikan laut ora kudu iwak laut ora kudu sing larang-larang, greh petek barangnya termasuk konsumsi yang bagus. Ini akar kondo hindari daging wedus itu Pak, jadi tersinggung gitu, hindari daging wedus yang punya penyakit apa? Darah tinggi jangan mengkonsumsi daging kambing, tapi banyak mengkonsumsi buah. Inilah kira-kira ilmu itu penting sekali. Maka ilmu dibekalkan kepada Adam untuk memimpin bumi, untuk mengelola bumi sebagai khalifah. Mudah-mudahan bermanfaat, akan kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri nanti doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.